Sebuah foto tak biasa viral di sosial media, bagaimana tidak, foto tersebut menunjukkan kamar kosan dengan nuansa alam. Seniman foto nyeleneh asal Magelang, Jawa Tengah, Hoirul Anam menyajikan karya baru, yakni kamar berkonsep alam. Hoirul awalnya mengunggah foto di Facebook yang mana ia tengah tidur di atas kasur dengan dinding yang berlumut, alas lantai penuh rumput, lengkap dengan perabotan yang menghiasi kamar. Foto ini lalu viral ke berbagai media sosial. Hoirul mengatakan, ide membuat foto tersebut datang spontan. Kamar itu bagian dari sebuah rumah yang berada di Magelang, yang sudah lama ditinggal pemiliknya karena hampir longsor. Sempat saya cek, kok rumputnya banyak di kamar-kamarnya, kata Hoirul Anam lewat pesan suara kepada Kompas.com, Sabtu, 17 Desember 2022. Ia kemudian menambahkan properti radio, jam, kalender, kasur, dan dispenser. Sebenarnya kepikiran mau kasurnya juga kumuh, jamnya juga kumuh. Tapi kan malah kelihatan kumuh, jadi saya kasih kasur yang masih bisa dipakai, jelasnya. Ia hanya membutuhkan 20 menit di sore hari untuk menata itu semua hingga menghasilkan foto nyeleneh. Malamnya ia kembali membuat foto serupa. Menurut Hoirul tidak terkesan horor, justru ia bisa melihat bulan dari kamar yang tak beratap itu. Hanya saja, ia mengakui banyak serangga, seperti ulat bulu dan semut rang-rang di kamar tersebut sehingga tidak memungkinkan untuk bermalam di sana. Selesai membuat foto, properti tersebut ia angkut kembali karena takut kehujanan. Hoirul siap menata ulang properti jika ada netizen yang mau mencoba berfoto di kamar alam. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!